kembali untuk memberikan semangat kedua tim. Mana pendukung dari PB Majalabang? Mana pula pendukung dari Cahaya Muda untuk malam hari ini? Bintang kodong bolong atusis materi satu poin yang pertama diraih dari Cahaya Muda. Kali ini lewat saudara Mamat lakukan sudah. Terima libro Hapsoro cantik sekali. Satu sambaran bola quick dari Reza pun buka poin yang pertama di set yang kedua bagi PB Mojolaban. Sementara kedudukan jadi satu sama bagi PB Mojolaban setelah di set yang pertama berhasil satu kecolongan bagi PB Mojolaban. Namun sayang sekali baru saja terlihat bagi Wega satu pengambilan bola forcing yang holding terlihat oleh Bapak Wasit. Jelas di hadapan Bapak Wasit merubah kedudukan 2-1 kali memimpin sementara tim dari PB Mojolaban. Satu sambaran bola spekulas dari si anak muda nomor punggung 1 baru saja terlihat di sana ada Didot. Luar biasa jumping-jumping yang cukup tinggi bagi Didot untuk malam hari ini memperkuat dari Cahaya Muda menyumbang 1 poin 2 sama sementara. Satu balasan bola spek di posisi 2 namun sayang sekali melebar rupa-rupanya bagi seorang Rangga. Satu percobaan spek di posisi 2 namun keluar berpindah poin dan bertambah poin bagi Cahaya Muda. Kali ini penempatan bola saja dari PB Mojolaban. Lagi-lagi kali juga penempatan bola saja. Coba antisipasi. Kembali membangun serangan bagi Cahaya Muda. Satu sambaran spek keras. Lagi-lagi dari Vega. Di posisi 2 pun dengan luasannya melakukan spek kerasnya diarahkan ke posisi 5. Dan cukup akurat rupa-rupanya bagi Cahaya Muda pun kembali memimpin 2 poin. 4-2 di set yang kedua kali ini para penonton. Makin mendekangkan bagi official kedua tim untuk malam hari ini. Melihat kali ini posisi mulai memimpin kembali bagi Cahaya Muda 4-3. Namun kali ini servis bagi Reza lakukan juga. Sayang sekali kembali ratakan. Satu servis ratakan bagi PB Mojolaban. Reza buang kesempatan untuk menambah poin. Jadi diimbangi pula kali ini. Terlalu melebar, terlalu memanjang bagi Vega. Kembali kali ini berpindah poin 4-5. Masih terpaut 1 poin di sana ada Rangga lakukan sudah. Satu umpan yang cantik ke bagi Yuli. Setter Sotozer syarat pengalaman bagi Yuli. Dari angkatan bola passing dalam memberikan umpan speknya tadi masih sempurna bagi Yuli. Namun sayang sekali baru saja terlihat satu servis lagi-lagi gagal bagi Cahaya Muda. Buang kesempatan untuk menambah poin. Kali ini berpindah poin bagi PB Mojolaban 5-6 sementara para penonton sekalian. Satu passing rupa-rupanya kurang sempurna. Baru saja terlihat bagi Didot jalan passing yang kurang sempurna. Peruntungan bagi PB Mojolaban. Kedudukan skor sementara sama 6 sama. Masih kita lihat di sana PB Mojolaban tadi lakukan servisnya. Satu penempatan bola saja bagi Khori masih terbang. Satu penempatan bola lagi. Coba diantisipasi cantik sekali bagi nomor 3 dari PB Mojolaban. Di sana ada Rudi placing bola. Kondisi pertahanan ataupun juga cover-cover dari Cahaya Muda. Kembali kali ini justru memimpin bagi PB Mojolaban 7-6. Satu pengambilan bola passing atas yang gagal pula. Terlihat jelas holding. Memimpin 2 poin bagi PB Mojolaban. Di sana nomor punggung 10 baru saja lancarkan servisnya dengan sempurna. Ada seorang restu. Satu spek keras namun dapat tertahan oleh blok. Satu blok-blok yang dibangun oleh teman-teman adik-adik dari PB Mojolaban pun cukup tangguh pula. Menahan gempuran-gempuran spek keras dari Cahaya Muda. Satu sambaran bola quick rupa-rupanya bagi Mamat pun. Kali ini juga mengecoh cover-cover dari PB Mojolaban berubah kedudukan skor di sana berpindah poin 7-9. Khori dari Cahaya Muda pun lancarkan servisnya. Banyak sekali terlihat bagi teman-teman Cahaya Muda dalam melakukan servisnya banyak sekali gagal bola-bola panjang, bola-bola lebar dibuang kesempatan untuk menambah poin. Kita lihat di sana ada Bimo yang lakukan servis. Satu kembali satu sambaran bola quick dari Mamat namun kebablasan ngobok-obok net Mas Mamat. Berbeda poin bagi PB Mojolaban 11-7. Masih kita lihat di sana Bimo
untuk melakukan servis yang kedua. Kita lihat bersama-sama geblek-geblek bola. Oh, satu lagi kesalahan terjadi bagi Cahaya Muda. Rotasi ataupun perputaran pemain yang sudah terlalu cepat, rupa-rupanya terlihat kejelian daripada Bapak Partianto yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Masih Bimo, satu pasir lagi bagi tujuh. Ini biru yang dimiliki bagi Cahaya Muda pun. Kembali permainan dilanjutkan, para penonton sekalian. Masih di sana ada seorang Bimo yang akan melakukan servisnya. Kembali servis yang cukup cantik, sempurna bagiku. Satu back attack, salah sekali terjadi heading dalam melakukan jumping bagi nomor punggung 7. Baru saja terlihat di sana ada Vega melakukan back attack, namun itu garis serang tadi jelas dianulir oleh wasit. Lagi-lagi peruntungan bagi PP muncul lapan. Penempatan bola masih terbaca. Angkat kembali Juli. Kali ini penempatan saja. Satu bola dari Vega. Namun sayang sekali, medan yang tidak memungkinkan untuk menyelamatkan bola. Dan akhirnya berpindah poin pun bagi PP. Masuk kami dari Cahaya Muda. 8-14 masih memimpin bagi PP muncul lapan. Penyelamatan bola saja rupa-rupanya oleh seorang Rudi. Satu spek kali ini masih terbaca oleh blocker. Kembali membangun serangan bagi PP Mojolak. Angkat juga satu sampai spek keras, namun masih dapat diantisipasi. Penempatan bola yang tanggung rupa-rupanya bagi nomor punggung satu. Di sana ada Didot. Penyelamatan bola yang gagal bagi Didot pun merubah kedudukan bagi PP Mojolak. 15-8 memimpin 7 poin, terpaut 7 poin bagi Cahaya Muda. Setelah tadi set yang pertama berhasil mengungguli dari PP Mojolawan, namun 8 poin bagi Juli dan teman-teman. Setelah tadi spek keras yang baru saja dilanggarkan Vega pun tidak sampai kembali membahan serangan. Sayang sekali satu servis yang gagal pula dari Rudi. Berbeda poin kali 9-16. Kita lihat di sana seorang Mamat yang akan melakukan servisnya. Mamat lakukan sudah, terima kali ini angkat juga. Satu bola foot dari Reza pun gagal. Satu umpan dari juga mungkin bola full dari juga tadi kurang tinggi. Masih kita lihat di sana Mamat yang akan melakukan servisnya. Pemain jangkung yang dimiliki Cahaya Muda lakukan juga. Angkat juga posisi empat. Tidak disia-siakan. Keras menghujam bagi Raga. Pemain jangkung dari PP Mojolapan menyumbang satu poin dengan speaker yang cukup keras. Baru saja terlihat di hadapan kita bersama para penonton sekalian. Satu bola prasmanan rupa-rupanya baru saja terlihat. Oh, sayang sekali kali ini spek hilang dari nomor punggung 10. Di sana ada Restu. Luar tipis, meninggalkan arena pertandingan. Keberuntungan bagi Cahaya Muda 11-17 masih memimpin sementara PP Mojolawan. Nomor punggung 1 di sana ada Didot. Timang geblek bola sementara akan lakukan servisnya. Lakukan sudah, satu pengambilan bola passing yang kurang sempurna. Namun kali ini kembali membangun serangan. Satu umpan yang cantik bagi Yuli. Sayang-sayang seribu kali sayang. Wega dan juga tadi Rafa tadi saling membiarkan untuk mengambil bola, untuk menyelamatkan bola sehingga berpindah poin. Di sana ada Reza yang melakukan servisnya. Masih terjadi duel udara di sana, lagi-lagi cover-cover. Jelas terlihat ragu-ragu bagi cover-cover dari Cahaya Muda. Semakin melaju peran poin bagi PP Mojolawan. 19-11, terlalu 8 poin lagi. Kali ini masih Reza cukup cantik melakukan servis. Satu bang keras diselesaikan sempurna pula oleh Vega. Keras menghujam ke pertahanan dari PP Mojolawan. Pemain jangkung sebagai motor serangan dari Cahaya Muda. Vega kali ini baru saja menunjukkan kualitas spek kerasnya. Kali ini sayang sekali bola telah menyentuh tanah terlebih dahulu. Penyelamatan kali ini pun terlambat bagi teman-teman Cahaya Muda. Bertambah poin 20-12. Baru saja servis dari Raga. Satu umpan bola quick masih dapat diantisipasi. Kembali membangun serangan di sana Yuda. Satu umpan dari Yuda dikirim kepada coba diselamatkan. Cantik sekali satu libero.
dari Hapsoro luar biasa. Ibiro yang syarat pengalaman kendati masih muda, namun sayang angel penyelamatan bola baru saja terlihat, sulit untuk diantisipasi. Gak merubah kedudukan dan berpindah poin 13-20. Kembali membangun serangan bagi Pepi Mojolapan. Satu sambaran sepak keras bagi Rico, namun masih terbaca oleh bloker-bloker yang dibangun oleh teman-teman dari Cahaya Muda. Di sana ada Zeter Yuli. Kali ini terjadi rotasi pemain. Pemain kawakan Walungane Cahaya Muda. Siapa lagi kalau bukan Mas Megra untuk malam hari ini pun diturunkan pula. Juga satu pelakui keras baru saja terlihat. Satu sambaran bola, siapa lagi kalau bukan Bimo untuk malam hari. Nyumbang satu poin bagi PP Mojolapan. 21-14. Rico lakukan sudah. Satu penempatan bola dari Yuli. Cantik sekali Yuli. Melihat posisi Rico, posisi satu sudah terlalu ke depan. Bocor bola kedua bagi Yuli berhasil mengecoh pertahanan bagi PP Mojolapan. 15-21. Kembali membangun serangan. Satu umpan bola habis setelah umpan dari Yuda tadi tidak bisa diselesaikan bagi Bimo. Bertambah poin, masih kali ini pemain yang baru masuk di sana ada Mega yang mencarikan servisnya. Ambil bola atas, cerdik sekali. Satu pertunjukan bola spek cerdik bagi nomor punggung 3 PP Mojolapan. Seorang Rudi melihat posisi bloker-bloker cukup tinggi pun antisipasi bola, mengambil bola atas. Satu passing ataupun servis tadi cukup cantik sebenarnya, namun Cahaya Muda pun dengan semangat yang luar biasa dapat mengantisipasi bola-bola sulit dari PP Mojolapan. 22-17. Kembali juga 1-4 sepekan ini masih bisa diantisipasi baik dari Rudi tadi. Penyelamatan bola saja cukup cantik pula. Nomor punggung 1 akurat sekali penempatan bola, flashingnya di drop diarahkan ke posisi 3 depan, sulit terantisipasi oleh adik-adik dari PP Mojolapan. Satu tipuan bola variasi masih terbaca pula. Oh sayang sekali bagi Wega, bola keluar. Satu cedoran tipuan bola dari Wega tadi ternyata keluar. 23-18 di sana. Nomor punggung 3 dari PP Mojolapan dari Rudi. Oh lagi-lagi kali ini namun terjadi holding dan melakukan blocking. Rupa-rupanya salah satu pemain PP Mojolapan menyentuh net. Jelas terlihat oleh Bapak Partianto untuk malam hari ini. Berpindah poin lagi para penonton bagi Cahaya Muda. 19-23. Mulai merapat poin bagi Cahaya Muda. Cantik Yuda, tipuan bola yang tak tersangka, tak terkira. Penyiar Ewer gagasnya agar tiap pusing. Luar biasa pemain kali ini, setter sekaligus kapten tim bagi PP Mojolapan. Lakukan sudah, terima Vega, angkat ke posisi 4. Keras, siapa lagi kalau bukan Vega untuk malam hari ini. Bagai bintang Cahaya Muda untuk malam hari ini. Banyak sekali terlihat spek-spek keras bagi Vega. 20-24, set point bagi PP Mojolapan. 1-4 cantik, penempatan bola dari Rico masih terbaca. Vega kali ini, satu spek keras bagi Vega pun berhasil menerobos pertahanan bloker dari PP Mojolapan. Kembali masih tertahan kemenangan dari PP Mojolapan di set yang kedua. 21-24. Ah sayang sekali.